Kita buat Penang punya style lah. Celur air panas bagi hilang kapur dia. Ada cili sos. Kuah manis. Ha, ni kuah manis. Ni kuah pedas. Kalau nak pedas, ni tak, jangan pedas sangat, nanti pahit. Ni kecap dia campur tiga jenis. Ni cucok dia. Ubi dia. Sotong selambat-selambat dapat. Kita buat tiga yang ni. Jadi tiga portion dapat. Dalam puasa ni buka pukul berapa? Puasa pukul 1 sampai 8:30. Kalau nak beli mutabak, bukan mie, datang awal. Jangan datang lambat. Kalau datang lambat, kena sabar sikit. Nah, sini toge tak kedekut. Toge masuk last. Kalau nak toge, request lah. Ha, request. Kalau orang ramai, jangan request pelik-pelik. Mamu mulut boleh tahan, jangan. Jangan kacau bila mamu masak. Ha, yang kita korek ni lah rahsia dia yang buat sedap mi goreng mamak ni. Mi goreng mamu ni kita bagi dia kena dekat dia punya kuali tu. Ha, sekejap saya tunjuk. Ni yang melekat-lekat ni. Ha. Kerak dia tu. Itulah special yang mi goreng mamak. Nah, siap. Cili hijau. Ya, limau kasturi. Dah settle. Okey, mi daging ah. Selambat daging. Udang. Mi udang ni proses dia lain sikit. Dia tak macam mi goreng biasa atau mi daging ke apa ke. Kita kena buat dia punya sambal dulu. Nah, lepas tu kuah dia tu kita tuang atas udang balik. Siap. Ialah cili dengan limau wajib ada. Okey. Okey, siap. Okey, mutabak pula. Garam sikit. 12 rempah. Tunggu dia masak dulu. Baru terbalik kan? Haa, baru terbalik. Okey.